Hi guys, thank you for watching. Okay, ini adalah bahan-bahan dia, sangat simpel. Labu, bawang merah, udang kering, itu saja. Panaskan kuali dan minyak masak. Masukkan bawang merah, goreng sehingga naik wangi. Kemudian masukkan udang kering. Gaulkan sampai naik wangi. Sampai dia masak lah macam itu. Kemudian masukkan labu kuning alias pumpkin. Oke guys, tambahkan cukup rasa ini Maggi cukup rasa, ataupun boleh tukar garam dengan Ajinomoto pun boleh juga, tapi saya masukkan Maggi cukup rasa saja, simple. Sebab cukup rasa tuh ada satu kali sudah semua dalam deh. Oke. Oke, tambahkan air secukupnya. Oke, ikut suka kalau mau banyak dia punya kuah atau sup, kasih tambah banyak. Tapi kalau saya setengah mangkuk cukup sudah. Oke, kasih kuat sedikit tuh api supaya dia mendidih, dan kita gaul dia sampai dia sebati masak semua lah macam itu. Oke guys, okay guys, thank you for watching. Ini sudah siap. Mari kita kasih mati api dia. Okay. Wangi juga ini. Simple saja kan, bang. Apalagi try masak sendiri, okay? Okay guys, sudah siap. Simple saja. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you for watching.